Halo sahabat mancing, kembali lagi di channel Angler Timur. Pada video kali ini saya mau buat olahan ikan kiper. Jadi olahan ikan kiper resep goreng tepung. Jadi pertama-tama ikan kipernya kita fillet dulu. Penasaran kayak gimana caranya? Saksikan terus hanya di channel Angler Timur. Oke, jadi ini bahan-bahan yang disiapkan adalah ikan kiper. Ini beratnya mungkin 3 kiloan ini ya. Banyak juga nih lebar-lebar tuh. Lebar-lebar. Terus bumbunya itu ada bumbu racik ikan goreng sama tepung bumbu goreng sasa. Tepung bumbu goreng sasa. Nah, jadi pertama-tama kita fillet dulu ikan kipernya nih. Oke, saksikan terus videonya. Oke, jadi pertama-tama kita fillet dulu ikan kipernya. Ini ikan-ikan yang ada di sini tadi semua udah saya sisihkan. Jadi kalau misalkan di fillet mau diambil kulitnya juga nggak apa-apa. Ya, ini cara fillet ini kayak gini. Jadi kita potong dulu nih garis ini nih. Garis ini kita potong dulu. Telurnya udah kemana-mana itu. Kita potong, terus kita potong seperti ini nih guys. Sekarang tinggal kita apa buang tulang 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 apa ya istilahnya tulang tulang kecil tuh yang ada di dagingnya yang di garis merahnya ini, terus kita potong potong dagingnya buat di apa
buat digoreng tepung. Oke, cocok nanti kalau dimakan enak. Oke. Kita potong dulu nih garis merahnya ini nih. Nah, ini daging yang udah nggak ada tulangnya nih. Daging yang udah nggak ada tulangnya. Oke. Ini tulang-tulang kecil-kecil nih di tengah-tengah di garis merah ini. Ini mesti dipotong aja nih, potong dikit kalau supaya apa kagak ketulangan pas masak, pas makan. Nah, ini kita ambil aja ininya. Ini kita buang. Sayang sih ya, banyak begini dagingnya. Jadi daripada nanti ketulangan, ya kan? Ya, sahabat mancing, ini hasil daging ikan kipernya tadi yang udah di fillet terus dipotong kecil-kecil. Ini telurnya nih, nanti sudah dana telur mau direbus aja karena kalau digoreng dia nembak-nembak. Oke, kalau udah begini kita tinggal campurin aja nih bumbu racik ikan goreng. Kalau saya sih palingan pakai 1,5 aja ya, soalnya ada apa, takut keasinan. Nah, 2 aja deh, 1 aja takutnya kambuh dari tingginya. Terus kita aduk-aduk, kita aduk-aduk kayak gini. Aduk sampai merata ya. Kalau udah rata begini, kita tunggu sampai 15 menit. Jadi kita tunggu dulu ya. Oke, teman-teman, kalau udah 15 menit, kita tinggal tadi. Sekarang kita ambil mangkok lagi, sempit ya. Kalau ada, atau bisa juga pakai tangan langsung dan piring. Ini buat nyampurin tepungnya, tepung yang tadi udah saya bilang. Kita gunting dulu. Oke. Kalau udah, tinggal kita campurin kan yang tadi udah kita diemin sama 15 menit ke tepung. Caranya begini nih. Ambil satu persatu ya. Campurin ke tepung. Ya, taruh di piring kalau sudah. Lagi. Ambil lagi, celupin lagi ke tepung, campur sampai merata. Berat 2 kiloan. Sekarang saya mau goreng. Kita goreng satu persatu ya, kita masukkan nih supaya kagak nempel dia. Jadi dimasukkan satu persatu.
ini sepertinya sudah matang ya. Sekarang saya mau angkat. Mantap sekali. Saya taruh sini dulu. Aduh. Saya mau coba satu. Mantap banget, dagingnya tebel, rasanya gak terlalu asin dan garing, lumayan garing. Ini recommended banget. Ini juga bisa dipakai buat apa? Buat sandwich ya, yang di burger. Burger ikan ini juga bisa nih, dimakan pakai nasi juga enak. Ini lebih enak lagi dicocol pakai mayones. Mayones. Banyak. Enak banget. Mantap. Ini teman-teman, bokap mau nyobain ikan kiper fillet goreng tepung. Oh, mantap tuh ada mayones. Ada sambal matah juga, tapi bokap nggak suka sambal matah. Cobain, Pak. Gimana rasanya coba? Ini baru habis pulang. Menarik. Gimana? Nggak terlalu asin kan? Tadi cuma pakai bumbu racik, ikan gorengnya cuma satu, nggak banyak-banyak. Enak. Enak. Mantep kan? Ini ada Angler Jonathan nih. Nama Bonbon. Dia mau nyobain ikan kiper fillet goreng tepung. Cobain. Coba ya. Cobain coba. Pas ya? Asinnya mantep, gimana? Mantep, mantep, mantep. Tuh, Angler Jonathan bilang ini recommended ya, ikan kiper fillet goreng tepung. Bisa dicoba sama teman-teman yang lain ya. Oke. Cobain lagi tuh kok. Belut ya? Iya. Suaranya. Mantap, sip. Oke, teman-teman.
lupa untuk saksikan video-video berikutnya ya.